Silakan. Bismillah. Silakan, Pak. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Sukaputra. Ikut mencalonkan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas sekarang ini dengan mempunyai bersedia ya meluangkan waktu saya untuk mengabdi untuk Universitas Andalas ke depan gitu. Jadi untuk kesediaan saya bersedia mengabdikan diri ke di Universitas Andalas. Selanjutnya perkenalkan saya dari apa? Saya lahir di Semani 5 Desember 2000 apa 1962. Itu saya S1 di Universitas Andalas Padang, S2 di Universitas Gajah Mada, dan S3 saya menyelesaikan studi di Universitas Gajah Mada. Saya itu memang bidang keahlian saya di bidang teknik sumber daya air, tapi akhir ini saya banyak berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama dari masyarakat nagari, desa, sesuai dengan perkembangan pembangunan pedesaan ke depan. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa tim memberdayakan beberapa desa-desa nagari yang ada di Sumatera Barat. Dari segi untuk apa pengalaman organisasi, saya masih terlibat banyak di kelembagaan bidang pemberdayaan. Seperti saya sekarang masih aktif sebagai Dewan Sumber Daya Air Sumatera Barat. Saya sebagai aktif sebagai ketua organisasi INASID, yaitu lembaga internasional Komite Irigasi and Drainage, saya sebagai ketua organisasinya sampai sekarang, dan juga ada beberapa kegiatan Pogja Nagari Tageh yang diinisiasi oleh Gubernur dan Pak Polda. Jadi ini pengalaman dan terakhir saya sebagai tim perumus RPJM di Sumatera Barat bersama dengan beberapa teman-teman. Dan juga saya berapa terlibat juga dari tenaga ahli di beberapa kabupaten kota untuk bagaimana pengembangan sumber daya yang ada di kabupaten tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa apa, komitmen yang akan saya dapatkan yaitu gimana memajukan UNAN dari desa dan negari. Gitu. Jadi kita memajukan UNAN dimulai dari desa dan negari karena lihat potensi nagari dan desa Sumatera Barat cukup besar, cuma di sektor pertanian dan perkebunan, maka dengan ini kita bisa menjadikan para dosen yang ada di Universitas Andalas bisa bermitra, berjuang bersama-sama dalam menyejahterakan masyarakat nagari dan desa, dan juga memajukan UNAN yang memiliki daya saing ya, baik dari tingkat nagari maupun kabupaten, nasional maupun internasional. Next. Selanjutnya, dari ini komitmen yang saya bangun ini sekarang, jadi gimana menghantarkan UNAN ya, memajukan UNAN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai perguruan tinggi yang menghadapi dalam menghadapi komite apa ASEAN Committee terintegrasi ekonomi dalam menghadapi program perdagangan bebas. Jadi dimulai dari desa atau negari melalui trinoma perguruan tinggi dan sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Jadi Bapak Ibu di sini kita sudah banyak bermitra dengan beberapa lembaga-lembaga mulai dari desa, nagari, dan juga kita kolaborasi dengan beberapa dengan staf kepresidenan, menteri desa, menteri PUPR, menteri lingkungan hidup, kehutanan, tenaga kerja, dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yang memang sama-sama mencoba fokus ke dalam gimana memajukan nagari atau desa di pinggiran ya, seperti apa yang diapakan dengan Pak Presiden kita memulai membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Mungkin itu dari saya, banyak maaf nih karena memang saya agak kurang sehat, jadi tadi minta izin ke panitia untuk menyampaikan melalui daring sebab beberapa hari ini saya ada persoalan di diare. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.